Pihak SMPN 1 Benua Lawas mengapresiasi sosialisasi layanan Puspaga untuk sosialisasi anak remaja atau lagu saja DP3AP2KB Tabalong. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan upaya pencegahan kenakalan remaja serta perkawinan anak dapat semakin maksimal. Hal tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Benua Lawas, Abdurrahman, saat diwawancarai usai kegiatan sosialisasi layanan Puspaga untuk sosialisasi anak remaja, lagu saja, terkait dengan berbagai upaya dalam mencegah kenakalan pada remaja yang digelar oleh DP3P2KB Tabalong Selasa 1 Oktober 2024. Abdurrahman menjelaskan upaya pencegahan kenakalan remaja harus terus dilakukan untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba, bullying, dan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, menurutnya upaya pencegahan perkawinan anak dan menjaga reproduksi remaja tetap sehat juga penting dilakukan untuk menciptakan generasi emas di masa mendatang. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, anak-anak kami mendapat pencerahan tentang pertama penyalahgunaan narkoba, kemudian kenakalan-kenakalan remaja lainnya, serta yang lebih penting itu adalah terkait dengan masalah perkawinan dini yang di daerah kita itu masih terdapat anak-anak yang oleh orang tuanya mungkin karena faktor ekonomi mereka kemudian dikawinkan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini hal-hal tersebut itu dapat diminimalisir. Abdur pun berharap agar sosialisasi ini tidak hanya menyasar pelajar saja, namun juga diberikan kepada para orang tua, sehingga kedepannya baik siswa, pihak sekolah, maupun para orang tua dapat bersama-sama bersinergi dalam mencegah kenakalan pada remaja maupun perkawinan di bawah umur. Maria Ulpa, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.